Ada nggak sih mas perlombaan-perlombaan yang paling berkesan nih dalam sejarah karir mas Fredrik? Perlombaan yang paling berkesan sih SEA Games. SEA Games itu benar-benar. SEA Games kapan? Saya udah dua kali SEA Games, SEA Games Malaysia dan SEA Games Filipina. Okay. Itu benar-benar paling berkesan, tapi sayangnya masih belum bisa ngasih medali buat Indonesia. Kenapa tuh mas kira-kira? Emang ada ya, problem ya atau seperti apa ya sampai? Karena ya gimana ya, gala itu emang sulit banget sih. Kalau dari misalnya bukan hanya soal latihan, tapi jam terbang pertandingan itu sedikit banget setahun ini, setahun kemarin lah untuk kita jam terbang ke luar negeri itu sedikit banget. Dan juga maksudnya ikut perlombaan ke luar negerinya itu ya? Sedikit. Dan juga kayak strateginya itu masih belum matang. Dan makanya dari pertandingan kemarin itu kita belajar sampai suatu saat nanti kita bisa bukti. Ini sedikit dalam artian memang benar-benar tidak ada perlombaan di luar negeri kah? Atau memang Indonesia tidak ikut perlombaan di luar negeri? Memang ada, tapi ya lompat gala itu jarang banget diberangkatin. Karena ada kendala gala susah berangkat. Karena kan gala itu ketika udah masuk ke airport itu susah. Galahnya itu tongkat? Gala iya kan panjang atau apa, kadang alasannya nggak muat di pesawat atau apa, itu benar-benar sulit. Memang harus bawa sendiri-sendiri ya? Bawa sendiri-sendiri, nggak bisa di... Sediakan? Nggak ada disediakan. Kita harus bawa sendiri, di situ aja sih kendalanya. Ya. Saya kira setiap pertandingan itu pasti disediakan galanya. Oh ternyata bawa sendiri bawa ya? Bawa sendiri kita. Gitu guys. Itu memang kayak main badminton ya, lu bawa iya, rakyat bawa sendiri. Iya, gitu. Oke, kan baru tahu nih gue nih. Terus, Mas Fredrik kan ada di lingkungan PB Pasi nih ya. Gimana sih peran PB Pasi ini melihat Mas Fredrik kan kemarin, maaf ya maksudnya kalah gitu. Gimana sih PB Pasi melihat hal itu? Ya mungkin PB Pasi bakalan mencoba untuk merubah agenda atau gimana caranya supaya gala ini pertandingan nggak sedikit atau apa, karena bukan hanya misalnya kita latihan keras lalu bertanding itu nggak bagus juga. Terkadang tuh jam bertanding sebelum bertanding itu juga harus perlu, karena di situ kita memanfaatkan pengalaman supaya teknik kita itu dan strategi itu lebih matang.